Halo sobat, jumpa lagi di channel Paman Kepo. Kali ini kita akan membahas kapal dari Pak Donald Trump. Bagi Anda yang kurang suka dengan tindakan sekeleme dewe, ya wis terserah, sesuai bahasa yang sedang viral sekarang ini, yaitu kata terserah. Hehehe. Baru-baru ini ada 3 kapal milik Pak Donald Trump yang berpatroli di dekat laut lepas pantai, tepatnya di ladang minyak dan gas Petronas di Malaysia. Tindakan tersebut sebagai dukungan kepada Malaysia terhadap gangguan yang dilakukan dari negeri tirai bambu. Pak Donald Trump mengirim kapal angkatan lautnya untuk berpatroli di sekitar kapal Port West Capella yang dikontrak dalam pengoperan di Malaysia. Operasi ini dilakukan saat kapal West Capella meninggalkan kawasan itu karena ada tekanan dari kapal tirai bambu, katanya. Dan sekarang Pak Donald Trump mengerahkan 3 kapal untuk mengamankan dalam patroli tersebut.